Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan seluruh persiapan haji 2024 telah selesai dilakukan. Hal ini ditegaskan demi memastikan kenyamanan tamu Allah dalam menjalani ibadah haji tahun ini. Gugus Tugas Keamanan Haji 2024 yang dipimpin Direktur Keamanan Publik dan Ketua Keamanan Haji Muhammad bin Abdullah Al-Basami memastikan seluruh proses untuk mendukung proses haji tahun ini telah rampung. Hal ini ditegaskan demi memastikan kenyamanan tamu Allah dalam menjalankan ibadah haji tahun ini. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga akan memberikan sanksi bagi siapapun yang datang tanpa visa haji. Hingga kini tercatat ada 153 ribu jamaah yang masuk dengan visa non-haji. هناك ايضا ادارات وتنظيم حضور على جميع الطرق ايضا في المناطق المحيطه في المنطقه المركزيه والمشاعر المقدسه نهدف ايضا الى رفع مستوى جوده هذه الخطط وايضا الى وصول الحجاج الى ملتقاهم سواء يوم الترويه او اثناء التصعيد او النفره في جسر وسهوله. Gugus tugas akan bereaksi cepat mencegah tindakan kejahatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan jemaah haji. Untuk itu pemeriksaan di gerbang dua kota suci tersebut diperketat. Hanya yang memiliki visa haji yang boleh melintas dan masuk ke Mekah. Sementara warga sipil yang boleh masuk hanya mereka yang berdomisili dan memiliki rumah di Mekah. Meningkatnya pemeriksaan visa saat memasuki Mekah dan Madinah membuat 97 ribu kendaraan diperintahkan putar balik dan tidak bisa memasuki kota Mekah. Hal ini dilakukan demi kenyamanan 1.350.000 jemaah haji tahun ini. Di bawah supervisi Menteri Pertahanan, Pangeran Khalid bin Salman bin Abdul Aziz, Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan seluruh persiapan haji 2024 telah selesai dilakukan untuk menyambut tamu Allah. Kementerian Pertahanan didukung Kementerian Kesehatan menjamin seluruh fasilitas kesehatan dan pusat-pusat darurat kesehatan siap melayani para jemaah termasuk dalam kondisi darurat. Jika diperlukan, evakuasi kesehatan dilakukan menggunakan helikopter untuk mengangkut pasien kritis. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan.